Konnichiwa minasan. Welcome back to Eddie Penny lagi. Ya, di video kali ini kita akan jalan-jalan ke perumahan atau komplek perumahan di Jepang. Ini daerah ini aku belum pernah ke sana dan aku pengen tahu sih tempatnya itu kayak apa. Biasanya sih kalau perumahan-perumahan di Jepang itu atau rumah-rumah di Jepang itu sepi. Ada orangnya, ada pekerja, jadi nggak tahu ada orangnya atau enggak. Tapi moga-moga ada orangnya. Kalau ada orang nanti coba kita sapa, kita itu kita ngobrol tentang komplek perumahan di situ. Oke, itu posisinya tuh ada di sana, nanti kita nyebrang jalan ini. Tapi ini masih lampu merah. Jadi kita nunggu, dan rumahnya itu di bawah bukit yang itu. Nah, itu oke, kita nunggu dulu ya, kita sabar tunggu lampu merahnya berhenti atau ganti lampu hijau. Oke, teman-teman jangan lupa like-nya, subscribe-nya, subscribe ya yang penting ya, biar kalian bisa tahu update-an video terbaru aku ya, tiap 2 hari sekali mungkin ya, sebisa mungkin. Oh ya, oke teman-teman yang pengen tahu cara makan ke Jepang, lihat aja di playlist. Oke, jalan dulu ya, ngobrolnya nanti ya. Pengen juga ya, bedanya capek di sini sama tempat asrama aku atau apa tuh, aku tuh sekitar 20 menit. Lumayan jauh. Oke, ini guys. Ini oh itu ya, ke sana ya. Jalannya naik ya, lumayan lah. Belum pernah ke sini sih. Pengen tahu aja sih. Ini kayak kompleknya perumahannya ramai. Oke, kita jalan lagi. Kita jalan lagi, waduh. Wah, ini gini jalannya tanjakan, capek bro. Aduh. Oke, ini ada perempatan, kita kemana ya? Kemana teman? Kita berhenti dulu dari mobil ini. Ya kan, seperti yang aku duga kan. Sepi kan, nggak ada orang. Ya ini tempat pembuangan sampah ini ya. Jepang ini sampahnya diatur dan di sini ada jadwalnya itu. Itu ada jadwalnya. Hari ini buang apa, besok buang apa, dan juga di sini dipisahin yang bisa kebakar kayak plastik dan lain-lain itu dipisahin. Oke, kita jalan lagi. Nah, ini kayak peta ya, kayak peta komplek di sini. Gak tahu sih ya, kita jalan lagi aja. Enjoy. Wah, kayak gini komplek perkampungan di Jepang ya, di desa ini beda. Kalau di kota, kalau di kota mungkin beda, ini yang di desa ini. Tuh banyak mobil ya, di setiap rumah ada mobil satu di sini pasti. Kalau di Indonesia tuh motor ya, kalau di sini malah motor jarang pakai. Soalnya di sini kan 4 musim, jadi nggak mungkin kalau pakai motor pas musim dingin, nanti bisa beku. Tuh satu rumah aja ada mobilnya banyak. Kita belok kiri dulu ya sini. Kita berhenti dulu ya, lihat-lihat. Tuh rumahnya kayak gitu di sini. Satu rumah ada mobilnya 3, ya kan? Dan dari tadi belum nemu orang satupun ya sih. Kita jalan lagi bro. Aduh, capek. Kita kemana arahnya? Kesana? Atau kesana? Kesana aja ya.
ini bukitnya ini ya, masih asli, masih alam. Oh ya, aku tinggalnya di sini di daerah Akeyoshi Kitagatacho, Kohaza Osaki. Tuh daerahnya situ, daerah di sana. Itu ada airnya itu, samperin nggak? Ya masuk ya udah, 12. Aku tinggal di Kyushu, di kayak provinsi kalau Indonesia ya, provinsinya itu atau pulaunya itu Pulau Kyushu, Sakaken, Takeuchi. Di situ di daerah bawah pokoknya. Kita jalan lagi. Nah, beginilah perkampungannya di sini di Jepang. Mirip enggak sama Indonesia? Kalau mirip, komen aja di bawah ya. Kita jalan lagi. Kita entah kemana ini, muter ini. Jangan-jangan tersesat ini ya. Enggak tahu jalan yang tadi ini. Aduh, lewat mana ini? Oke, kita lurus aja terus. Ini lurus. Terus belok. Mana lagi? Oh, masih enggak ada orang juga ya. Di sini juga enggak ada toko-toko kan? Kalau di Indonesia biasanya toko sepeda atau rumah itu ada toko untuk menjual. Di sini enggak ada. Di sini semua beli di supermarket atau di sini. Jadi di setiap gang-gang kayak gini itu enggak ada yang jual. Kalau di sini pasti ada ini. Kian ada pertigaan, kita belok kanan aja ya. Oh, buntu ternyata. Buntu ya. Oh ya udah, balik aja. Kita balik. Nah, ini jalan. Pokoknya mana ini jalan lagi? Aduh, jalannya tersesat ini. Ini baru kesini baru. Ini aku. Oh, kita lurus aja. Eh, itu kayaknya itu perempatan yang tadi. Oke, kita kesana. Oh iya, perempatan yang tadi kayaknya. Oh iya, ini ada kotak sama yang tadi. Oke, kita belok ke kanan ya tadi ya. Oke, kayaknya pulang aja ya. Pulang aja ya. Iya. Ya, oke teman-teman. Thank you yang udah mau ngikutin jalan-jalannya ya. Jalan-jalannya sih, jelas ya. Ini gak apa-apa. Siapa tahu bisa menghibur teman-teman yang tahu daerah Jepang atau kota bermain Jepang ya kayak gini. Lagi lampu merah nih, kita harus mati lampu lalu lintas. Itu lihat kan di jalannya kan nggak ada motor sama sekali, ada mobil. Oke, kita lihat sini kelamaan terlalu nunggu itu. Kita kesini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini ya videonya, video jalan-jalan pakai sepeda. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe-nya juga jangan lupa, karena di channel aku ini ada banyak konten ya, yaitu jalan-jalan, vlog, dan juga yang ingin makan ke Jepang aku juga bikin konten tentang cara makan ke Jepang, terus pokoknya tentang makan ke Jepang yang bisa lihat di playlist. Oke, mungkin cukup sampai di sini video hari ini. Jangan lupa ya, kalau kalian suka ya, kalian harus tahu kan harus ngapain. Kalau suka video ini sampai kan harus kan udah tahu. Jadi oke teman-teman, see you the next video, bye.